Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Jepir Wabeto. Salam dunia airbus, selesai sampai jibruk teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bahas ikan-ikan sungai teman-teman ya. Nah langsung aja kita bahas. Nah ini di depan kita ini ada ikan lalawak, salah satu penghuni sungai Citarum ya teman-teman. So, ikannya seperti itu ya, memiliki mata merah dan ekor merah di ujung seperti itu. Nah yang ini ikan leat teman-teman ya, ini ikan leat asli sungai Citarum juga teman-teman ya, banyak di perairan sungai Citarum nih. Ini leat ya, udah besarnya ini mantep ini teman-teman ya, mantap sekali. Nah ini yang ketiga, ini ada kancra ya, alias ikan maser asli sungai Citarum juga nih teman-teman ya, yang size-nya bisa besar teman-teman ya. Ini dia ikan maser. Nah mantap kan. Nah dan ini ikan hampal nih teman-teman, sama ya, penghuni ikan perairan sungai Citarum teman-teman, hampala ya. Pokoknya ini khusus tank ini diisinya sama ikan-ikan sungai yang asli sungai Citarum teman-teman, seperti itu ya. Oh, mantap ya, predator air tawar nih teman-teman, mantap. Dan yang ini ada water kepek nih teman-teman, alias genggehek kalau di sini ya namanya. Kalau di tempat saya ini genggehek, nggak tahu nih kalau di tempat teman-teman apa namanya ya. Kalau ada perbedaan bolehlah kita sharing aja ya. Nah perbedaannya itu ada di bagian ekor ya, ekornya dia memiliki warna kuning teman-teman, seperti itu tuh ya, beda dengan yang lain teman-teman ya. Itu water kepek teman-teman, seperti itu. Nah ini juga salah satu ikan sungai Citarum teman-teman ya. Ini ada black shark teman-teman, black shark ya. Oh ini ikan cantik tapi diamnya itu di sungai Citarum ya, makannya itu cukup lumut dan apa ya, ya lumut lah pokoknya, lumut kayak gitu ya. Soalnya dia bibirnya di bawah kayak ikan apa namanya, ikan sapu lah gitu ya, sapu-sapu seperti itu tuh bentuknya. Ini hitam legam nih teman-teman, cocok sekali ya untuk dipelihara. Dan ini ada apa ini namanya, wader ya teman-teman, wader Jawa ya. Kalau di sini mah buntur nih teman-teman, buntur. Jadi mantap ya, bunturnya gemoy sekali teman-teman. Nah buntur seperti itu ya, udah pada tau lah kalau sama ikan buntur mah ya teman-teman juga tuh, buntur seperti itu teman-teman. Itulah ya ikan-ikan sungai yang ada di tank saya ini teman-teman ya, mantap pokoknya. Dan ini adalah settingan-settingan yang saya buat untuk kenyamanan si ikan sungai teman-teman, atau ikan sungai asal Citarum ya teman-teman. Seperti ini settingannya, saya menggunakan batu sungai ya, batu sungai ini boleh ngambil di sungai Citarum teman-teman, alias Cikau ya kalau di saya. Dan pasirnya ini menggunakan pasir Malang, karena kalau menggunakan pasir Cikau ya, khususnya di tempat saya itu apa, gampang keruh ya, soalnya bersatu sama ini dia, sama apa namanya, sama cadas gitu ya, jadi gampang keruh gitu teman-teman ya. Ya, mantep kan, cantik-cantik. Ini belum besar-besar ya, kalau udah besar-besar nanti wah pokoknya lebih aduhai pokoknya ya, lebih mantul lagi lah pokoknya, seperti itu teman-teman ya. Hampalong ya, hampala ya teman-teman, dia memiliki hitam di badan teman-teman, seperti itu, garis hitam ya. Jadi ini pokoknya tank yang ada di sini isinya dua-dua teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari saya Jepir Wabeto. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay terus di channel saya Jepir Wabeto. Jangan lupa selalu basa-basan tentunya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam dunia air, basa-basan, sampai jumpa teman-teman.